awak dua-dua tu sedih. Saya tak suka tengok sedih gini. Awak tahu tak, saya tak ada siapa-siapa dah dalam hidup saya. Saya cuma ada saya je. Lepas ni saya tak tahu dah nak ngantuk siapa. Awak, walaupun aku dah merahit awak tak ada tu, tapi awak masih ada orang kedua. Dan orang kedua itu adalah saya. Saya nak awak kuatkan hati dengan redo apa yang jadi. Terima kasihlah beri nasihat dan kata-kata semangat kat saya. Tapi saya takkan lupakan apa yang awak telah buat pada hari saya. Itulah awak ada mak saudara awak yang boleh jaga awak kan. Okey, kita lupakan pasal tu. Sekarang saya nak awak kuatkan semangat. Saya yakin awak boleh. Sedap si buku ni. Saya kalau duduk makan sehari yang si buku ni, tak nak nak tidur. Awak dah kacak depan besar makan si. Duk erti nak puah. Sama lah macam ayah saya ajar awak main jumpa. Saya bukan menjumpa ayah awak. Tapi saya tak sedia lagi. Saya tak kira lah awak sedia ke, tak sedia ke. Saya tunggu awak mari rumah saya malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak duduk sini lah. Saya pergi panggil ayah saya kejap. Awak ada nak ayah nak nampak? Boleh saya buat? Tak payah susah-susah sikit. Asalkan awak ada di samping saya, cukup dah sebenarnya. Bareng. Ini sengaja awak ni. Sorry, awak ada air kotak je. Air kotak je awak saya? Low budget. Tak apalah sikit. Kerana awak, air kotak pun saya minum. Mana ayah ni? Ha, ni ayah saya. Oh, ni kaya. Angong! Aku ada mana ni? Mu tak perlu tahu mu ada mana. Mu siapa? Mu tak perlu tahu aku siapa. Dan aku tak perlu kamu pun sebenarnya. Tapi dengan cara ni je aku boleh jumpa ayahmu Acai Bewok tu. Dengan geng-geng tahik dia. Mu nak benda sebenarnya. Aku dah faham semua ni. Ha, ni. Ambil telefon ni. Cakap dengan ayahmu. Ayah! Tolong sikit! Okey. Sekarang dapat dengar dah, kan? Letih anak yang perlukan pertolongan ayah dia. Kamu bukan itu dia, aku akan pastikan mu orang yang tawar dapat rasa hari kiamat. Sabar. Jangan yakin sangat. Okey? Aku nak jumpa mu belakang bangunan SSP. Tepat pada jam 12 malam. Barang. Mari ikut aku. Mu duduk sini. Bang, jap. Tadi kita cabut. Jangan bawa kita pulak. Allah mu ni. Macam-macam ha. Sama macam ayah mu. Mari juga mu Acai. Mu tahu tak sebab apa aku nak jumpa mu? Masa, apa awak semua ni? Benda semua ni. Aku minta maaf Sri. Aku paksa buat gini. Oh, mu punya. Mu rasa bodoh ke buat gini kau dengan mu sayang? Tapi aku rasa mu lagi sayang dia. Sebab dia dah ada gini. Gitu juga aku. Aku sayang ayah aku. Tapi sekarang aku tak boleh nak dapat dah kasih sayang tu. Sebab mu lah punca segalanya. Mu bunuh ayah aku. Mu ingat waktu aku kecil dulu.
Eh, mak eh. Aku betul lah aku nak cari mu. Tamu nak jumpa mu. Aku bukan tamu jumpa mu. Aku ada banyak kerja. Berapa banyak dah mu lipat meeting aku? Mu dah faham ke? Mu awak dah faham kan? Eh, hutang piti benda ni. Aku dah faham lah piti benda ni. Eh, bodoh nak tani. Eh, mu ada akal ke? Mu awak tak ada akal? Bila ni aku janji aku tak bayar duit macam. Mu hutang buat anak aku sekolah lagi kan? Aku bayar. Aku janji. Aku tak boleh dengar cerita mu tu. Aku tak mahu anak aku. Eh, hey. Tunggu aku kok. Masuk. Support ni lah masuk. Hai! Dah, buat kira diri jap. Cakap masuk tak lepas ni. Memang dah lagi pembunuh. Anak sendiri pun membunuh. Ayah ni apa mu ni? Ha? Kalau tak mu tak mana? Ha? Bodoh tu biar bagi kau kan sikit. Ha? Kalau katok mu hari ni, boleh pala. Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang anak ketua gangster tersohor Baby tu pasal aku ni. Mati dibunuh. Kuana aku boleh masuk kereta? Mati di belakang bangunan studio Sukri Sulaiman Production kira-kira 5 hari lepas. Menurut ketua polis bahagian siasatan jenayah Inspektor Bobo Dimanar. Inspektor Bobo Dimanar? Mangsa oh bodoh nak tentu. 20 tahun ditemui mati di Dok, aku duduk sini. Aku lagi ni. Kepala. Hasil siasatan juga mendapati bahawa mangsa yang bernama Seri Binti Acai ini dipukul dengan kuat sehingga mati dan berakhir dengan tragedi pembunuhan. Mangsa masih lagi berada di bilik mayat Hospital Dungun bagi menjalan kerja-kerja forensik. Orang ramai yang mempunyai maklumat untuk kejadian ini boleh menghubungi kami di Balai Berita Sukri di talian 013-233-63733. Muacai, jaga-jaga lah Muacai. Polis hari mu lah. Boleh pula membunuh anak diri. Tahu mu. Oh, tak ke lah mu. Debar tu. Sekian berita terkini.